Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada unit pendidikan Kemahiran Daerah Pekan akan mengadakan demonstrasi masakan Daerah Pekan, iaitu masakan daging opor, puding raja dan kerabu pucuk paku. Bersama-sama dengan saya pada hari ini juga, kami ada tiga orang daripada unit PKN Daerah Pekan. Dan saya, perkenalkan diri saya, saya Rosan Fitri Mat Saleh, akan mengadakan demo untuk masakan puding raja. Dan saya Puan Nur Huda Binti Sulaiman akan adakan demo opor daging. Saya Puan Sarimah binti Masin akan mengadakan demonstrasi kerabu pucuk paku. Dan seterusnya, marilah kita bersama-sama dengan Puan Nohuda. Dan saya hadir dalam kisah ini. Okay. Saya Ahmad Nazri bin Abdul Rahman, penolong pegawai komisi dan kemahiran kemas Pandina Pekan, akan turut sama dalam menjayakan dan menjalankan masakan Daerah Pekan. Okay, kita akan bersama-sama dengan Puan Nur Huda untuk menjayakan demonstrasi opor daging. Sama saya pada pagi ini, Puan Nur Huda Sulaiman, untuk penyediaan opor daging. Jadi, kita tanya beliau apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan opor daging ini. Okay, hari ini kita menggunakan 1 kilo daging kerbau. Untuk bahan penumisnya, kita ada 1 bunga lawang, 8 kuntum bunga cengkis, kayu manis, ada bawang putih, 3 ulas bawang putih, 4 ulas bawang merah, seterusnya serai untuk bahan penumis. Serai itu bahan apa lagi yang kita perlukan? Kita juga memerlukan bahan untuk dikisar ataupun di blender, iaitu bawang merah sebanyak 12 biji, 2 sudu cili ataupun lada, cili kisar. Kita ada 1 inci halia, 1 inci lengkuas, setengah gula melaka. Kita ada memerlukan 5 biji bawang putih. Hari ini saya menggunakan ubi kentang, 1 inci kunyit hidup, seterusnya rempah opor. Kita mula menumis, iaitu kita panaskan minyak sebanyak 1 sendok. Tunggu sehingga minyak panas. Nak masukkan apa, Puan? Kita ini masukkan bahan tumis. Okay, bahan tumis tadi, kulit kayu manis, bunga lawang, bunga cengkih, buah pelaga. Ini bahan yang telah kita hiring tadi, yang mayang halus tu. Saya bantu . Ya. Bawang merah. Bawang putih. Okay. Halia. Kita tumis sehingga naik bahu . Naik bahu. Bawang apa? Kena ada bawang. Naik bawang. Okay.
Kita tunggu sehingga dia dalam bawah berapa minit? Lebih kurang 3 minit. Sama ke sebanyak? Nah, 3 ke 5 minit lah. Okay, setelah dia hampir daring dan berbau wangi, kita masukkan bahan kisar. Dah kisar ni banyak tu. Cukup. Lagi-lagi habiskan. Dah. Tengok daging dia. Sekejap. Tak ada nampak. Mesti nak tumis sampai macam mana tu? Sehingga dia naik bau lah. Kalau orang belakang cakap sehingga naik bau. Bau wangi lah. Bau yang dah masak. Menandakan dah masak. Dalam penyediaan opor ni, bawang-bawang dia mesti betul-betul masak. Baru opor kita tahan lama. Daging yang telah kita siang ni tadi, memang besar-besar macam ni? Ya. Ataupun ada cara? Dalam penyediaan opor, memang selalunya kita buat lebih kurang 1 inci ataupun 1 inci setengah lah. Kita nak buat apa dengan daging ni? Selalunya daging ni kita akan perakkan bersama dengan rempah opor yang telah kita sediakan itu selama beberapa minit. Okay, jadi kita kena perak dulu kan? Ya. Okay, semasa kita menumis bahan-bahan ni, ada bahan-bahan lain yang perlu kita masukkan tak? Ada lagi. Kita perlu masukkan serai dan juga sedikit 1 inci belacan. Ya, belacan. Oh, memang masuk belacan ya dalam opor. Pilihan opor pekan kami, kita masukkan sedikit belacan. Okey. So, kita tumis sampai pecah minyak kan? Ya, kita tumis sampai pecah minyak. Ini belacan ni saya dah boleh masuk dah. Saya tunggu sikit lagi. Tunggu sikit lagi. Sehingga bawang ni hampir naik bau. Betul-betul masak. Betul-betul masak. Kita hendaklah sentiasa mengacau. Ini panggil kacau. Kalau pekan ke apa kacau. Supaya dia cepat garing. Supaya dia cepat garing. Pastikan tak melekat lah. Nanti beri kesan pula pada bau. Bau, pada rasa. Ada bau bawang tak boleh. Dia sehingga bau bawang ni dah. Bau dia garing, bau kita masukkan tu. Kan dengan masukkan daging. Lama untuk kita masak menyediakan opor ni. Ya, penyediaan opor ni memang lama. Kita sediakan bahan dia. Biasanya, bilakah masa kita ataupun orang-orang pekan ni menyediakan masakan opor ni? Sesuai masa bila? Selalunya opor ni kita masak apabila ada kerayaan, majlis kerayaan seperti perkahwinan, kenduri-kenduri, seperti kenduri cukur jambul ke, seperti apabila ada kerayaan, mesti opor dulu yang kami daerah pekan akan masak. Tak kira lah opor daging ke, opor ayam ke, ataupun opor ikan. So, jadi kuah utama dia tu opor boleh tukar dengan lain-lain benda lain lah. Ya. Dalam menu opor kita boleh tukar kepada
ikan dan ayam. Okay. Ataupun kita guna makanan laut, siput yang lain tu boleh ke dimasak udang ke apa ke? Ada pernah guna ubah tuai? Sekarang ni pun dah ada dah. Tapi seelok-eloknya kita menggunakan ikan dan daging. Sebab selalunya opor ni untuk dijadikan cedera hati untuk kita bawa balik. Untuk bawa balik lah, untuk saudara kita bawa balik. Maknanya dia ni boleh tahan lama? Ya. Masakan opor ni memang tahan lama. Kalau sama macam rendang sup dekat Perak lah tu. Dia boleh tahan lama kalau di negeri Perak. Ya. Rendang sup. Dah hampir naik minyak. Kemudian bolehlah kita masukkan apa lagi? Masukkan sedikit belacan. Okay, belacan. Cukup ya masuk? Cukup. Lagi 1 inci. Okay. Warna dia pun dah berubah, warna gelap lagi. Okey, apabila dia dah nampak pecah minyak, menandakan rempah kita dah, kita punya bahan kisar kita dah masak. Barulah kita masukkan daging yang telah kita perap dengan rempah opor. Yang dengan rempah opor tadi. Yang ni daging yang telah kita perapkan dengan rempah opor . Kalau lebih lama lebih mesra lagi sedap lah. Boleh masuk ni? Boleh masuk. Inilah kita merendang kita apabila kita telah masukkan daging ini, kita pastikan dia akan masak betul-betul dan rempah daging itu akan mesralah orang cakap. Masak daging ini sehingga dia kalau orang pekan ke masih air. Masih air mana macam daging daripada air itu dah kering lah. Lagi. Okay. You know, air dah kering sikit ni. Dia bawa wangi sikit ya. Dia bawa wangi sikit, kita cuba. Dia dah bawa wangi, kita tengok air daging dah kering. Kita tambah sikit lagi. Supaya daging ni benar-benar empuk. Ada petua ke untuk melembutkan daging ni kalau kita masak opor? Selalunya kalau kita menggunakan daging untuk satu ekor kerbau, kita menggunakan daun nangka, kita masak sekali dengan daging-daging ni, memang insyaAllah dia cepat empuk. Tapi saya tengok daging yang puan guna tu memang dah empuk lah ni. Mungkin guna bahagian-bahagian yang betul-betul tu lah kot. Hari ini kami menggunakan daging batang pinang. Daging batang pinang ataupun kemunsi orang panggil. Memang daging ini memang cepat empuk. Kalau kita nak masak sikit-sikit, kita boleh beli dekat pasar daging segar yang kita tempah, iaitu bahagian batang pinang. Jadi lama juga kita nak betul-betul daging empuk lah. Ya, memang kita perlukan masa yang lama lah untuk memasaknya. Okey, sementara menantikan daging ini benar-benar empuk,
kita tutup dulu dia. Supaya wak-wak yang panas tu akan berlega dalam kuali dia. Ha. Okey, dalam penyediaan bahan ni juga sekala kita kena buka dan kita akan kacau dia ya supaya dia tidak berkerak. Supaya dia tak berkerak untuk mendapatkan rasa betul-betul rasa opor. Anda nampak pun dah menarik lah. Opor kita ni, ini baru lagi saya taruh pati santan lah. Ini baru kita menggunakan air daging. Tunggu air daging ni kering, kemudian kita taruh pati santan. Okey, kita tambahkan sedikit gula. Dalam menu opor ni memang dia gula kan? Gula. Okay. Dia dalam 3 sudu besar lah. 3 sudu besar. Gula. Sebab saya ni pakai sudu kecil ni. Bahan-bahan rasa yang lain, kita tak perlu masuk lagi. Tak perlu. Yang ni? Boleh masuk lah. Dan tadi kita dah masuk gula pasir, kita masukkan gula kerik. Gula kerik tadi. Kita tunggu dia garis sikit. Tunggu dia kering sikit. Okay, kita tunggu sehingga air daging tadi kering sikit. Baru kita boleh masukkan pati santan ataupun santan pekat. Okay, daging kita tadi dah empuk. Dan air dia dah nampak dah kering sikit tu. Dan kita boleh masukkan apa lagi, Puan? Kita boleh kita masukkan pati santan dengan berserta dengan krisik serta sedikit asam jawa. Okey. Masuknya. Okey. Pati santan ni banyak mana? Satu pati santan daripada sebiji kelapa. Dalam 2 cawan, 3 cawan tu. Opor ni dia jenis masakan yang berkuah ataupun dia kering? Dia tak tak kering dan tak berkuah sangat. Maknanya dia bersalut pada daging. Dia bukan macam kita macam masak kari tu. Kari kan kuah banyak. Kari tidak tidak. Okey. Tentu ya. Krisik. 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 Krisik ni semua dia ke? Tiga. Tiga sudu. Tiga sudu. Dia sudah makan krisik. Okey. Tiga sudu makan. Okey. Okey. Sangkut. Okey, sekarang ni ayam asam jawa. Asam jawa. Okey. 2 sudu. Kemudian kita boleh rasa lah. Asam jawa ni dia guna paste. Asam jawa. Dah. Dia masak banyak. Dan sedikit garam. Okey. Kemudian baru kita masukkan bahan rasa. Garam. Ikut rasa lah. Satu je. Okey. Mana yang tu kita boleh rasa nanti. Dan menggunakan api sederhana kita biar dia hampir-hampir bersalut. Dia pekat itu. Dia memang kalau dia hitam ke? Opor ni kalau dia hitam. Dah tak apa. Akhir sekali kita masukkan kentang ya. Nanti bila kentang ni dah empuk, bermakna
Opor siap. Kita tu dah siap untuk dihidangkan. Dan bahan yang terakhir yang kita masukkan, bawang besar yang kita biji tu kita belah empat lah kalau besar. Dan lepas kita masukkan bahan tu, kita boleh rasa lah dia punya masin dia apa tu. Sebab tadi kita dah masuk garam, kita tengok hingga dah secukup rasa dia. Nampaknya opor daging kita pun dah siap. Kita tengok apa dia punya langkah-langkah untuk kita menghidang. Okey, setelah dia hampir kering, tidak kering dan tidak berkuah sangat, dia telah bersalut. Kemudian kita boleh matikan api dan kita boleh hidangkan. Seterusnya kita hidangkan. Okay, nampaknya dah siap dihias. Tapi sebelum tu, opor daging ni selain daripada makan dengan nasi, sesuai makan dengan apa ni? Dia juga sesuai makan dengan roti. Dan kalau orang Pekan, makan dengan lempeng pun boleh, lempeng kelapa. Okay. Inilah hasil opor daging kerbau kita pada hari ini. Diharap kita dapat mencuba dan selamat menjamu selera. Okay, terima kasih kepada Puan Huda atas demonstrasi opor daging dan tunggu untuk demonstrasi yang kedua kerabu pucuk paku.